Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita sampaikan salawat kita dan salam kita sebagai umat yang baik, umat yang pandai berterima kasih kepada sang kekasih yang paling kita idolakan. Dialah Habibullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan Khataman Nabiyyin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, dahsyatnya titian siratal mustaqim di atas api neraka jahannam. Ibarallah, kalau secara judul kita ini dah loncat, karena pembahasan menjelang titian itu panjang cerita kita di padang mahsyar. Ada tema demi tema yang harus kita selesaikan di padang mahsyar. Lamanya 50 ribu tahun di padang mahsyar. Selesai di padang mahsyar, baru masuk ke sebuah gerbang yang maha besar. Gerbang itu berbeda habis. Di balik gerbang dengan ini padang mahsyar, ini gerbang dan ini ruangan menuju ke titian sebelah sini, sebelah gerbang. Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika di padang mahsyar sinar cahaya matahari begitu terang benderang dan tidak ada malamnya, sementara matahari didekatkan qadra mailin ala ru'usil khalaiq, hanya sebatas satu mil saja di atas ubun-ubun kepala seluruh makhluk jin dan manusia, bagaikan dipanggang, digongseng di bawah terik matahari 50 ribu tahun. Saya tak sanggup membayangkan suasana itu, demi Allah. Setiap kali saya ingin mencoba membayangkan, saya sudah ketakutan duluan. 50 ribu tahun berjemur, wahai Bapak Ibu. Sementara di sana tidak ada tempat untuk duduk, tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada lembah, tidak ada jurang, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Jangan berpikir ada tempat di mana seseorang akan mendapatkan naungan. Tidak ada. Dan seluruh makhluk jin dan manusia bisa saling lihat-melihat pada saat itu telanjang bulat. Saking mengerikan suasana, Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang nanti laki-laki, wanita semuanya ngumpul, ya Rasulullah, di padang mahsyar, jin dan manusia, dan mereka bisa saling melihat sementara tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Ya, kata Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah itu akan menimbulkan kekisruhan dan kekacauan karena aurat? Kata Rasulullah, demi Allah, wahai Aisyah, saat itu semua fikiran tentang aurat, tentang syahwat, hilang karena menegangkan dan mengerikannya suasana. Orang enggak kepikiran lagi, Pak, dengan syahwat. Semua orang, yaumal faza'ul akbar,
Semua orang dalam ketegangan dan ketakutan puncak. Karena sekali lagi, demi Allah, wahai Bapak Ibu, kita sama-sama belum pernah ke sana. Tetapi penjelasan Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, begitu terang benderang menjelaskan suasana padang mahsyar. Saya tahun 1994 pertama kali menginjakkan kaki ke tanah suci, pergi ke padang Arafah. Saat itu padang Arafah baru belajar ditanamkan pohon-pohon kecil. Pewanasnya minta ampun luar biasa kaum muslimin. Panas minta ampun. Padahal itu hanya satu hari. Banyak sekali kaum muslimin yang sedang dipanggang di gurun Sahara padang Arafah itu. Pecah pembuluh-pembuluh darah di dalam hidung mereka, mengalir darah, termasuk saya. Itu baru satu hari. Sebelum itu kami di Mesir. Ketika di Mesir, kami antrian panjang di kedutaan Arab Saudi di Kairo untuk mendapatkan stempel visa haji. Dari jam 2 dini hari kami sudah merapat panjang sekali, wahai kaum muslimin, untuk bisa nomor 1 jam 8 buka kantornya. Siapa yang paling duluan datang, dia ambil soft yang paling depan untuk stempel visa hajinya. Saya sampai jam 2 siang baru nyampe ke tempat, ke pos penstempelan visa. Dan itu berpanas, tidak ada tempat berteduh. Sampai kami para mahasiswa gelap dunia ini karena disengat panasnya matahari. Lah itu di Mesir, Pak, masih bisa dapatkan air minum, masih bisa gantian dengan kawan-kawan untuk cari tempat duduk. Bagaimana dengan di padang Arafah? Yang gak punya tenda selesai sudah, tamat riwayatnya di sana. Bagaikan dipanggang, Pak. Dan itu satu hari cuma loh ya. Masih ada air untuk bisa disiramkan ke kepala. Masih ada air buat diminum. Bayangkan, wahai Bapak Ibu, padang mahsyar. Padang mahsyar. 50,000 sanah. 50,000 tahun. Dipanggang di padang mahsyar. Di situ agenda demi agenda wajib dijalani dan tidak akan ada yang luput. Singkatnya, wahai ibarallah, orang kafir lebih dulu dimasukkan ke neraka. Jadi orang kafir, semua orang kafir dimasukkan ke neraka duluan. Yang tersisa siapa? Hanya orang beriman dengan orang munafik. Orang kafir, orang Islam yang pernah Islam lalu murtad, orang musyrik, syiriknya syirik akbar. Mereka dimasukkan semuanya ke dalam neraka duluan. Masuk neraka duluan. Dan itu dihalau oleh para malaikat-malaikat bengis, malaikat-malaikat neraka yang tidak punya perasaan. Ada yang diseret, ada yang disepak, ditendang, ada yang pokoknya dihalau seganas-ganasnya menuju gerbang neraka jahanam. Masuklah mereka. Tersisa di padang mahsyar orang beriman dan para munafikin serta ahli maksiat. Setelah urusan mereka selesai di padang mahsyar yang lama, yang berat, mereka pun masuk ke dalam gerbang. Gerbang ini babun, suatu gerbang. Sisi padang mahsyarnya terang benderang, sisi sebelah sininya gelap gulita. Gelap gulita. Maka orang-orang beriman yang soleh dan taat masuk ke gerbang itu. Orang-orang beriman tapi amal solehnya bercampur dengan maksiat masuk gerbang itu. Orang-orang Islam hanya Islam KTP, lebih banyak buat dosa daripada amal soleh, masuk gerbang itu. Orang munafik yang dalam dadanya enggak ada iman, tapi di KTP-nya doang, sementara mulutnya, tindak tanduknya, kelakuannya mencelakai Islam, mencelakai umat Islam, dan dia selalu berada di pihak orang-orang yang memusuhi Islam, masuk ke gerbang itu. Semuanya dimasukkan. Awas ya, orang kafir dah duluan dihalau ke neraka. Apapun agamanya di luar Islam, dimasukkan duluan ke neraka. Sementara yang lain, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang mengaku sebagai umat Nabi-Nabi Allah sebelumnya, masuklah gerbang ini. Wahai ibarat Allah, ke ruangan maha gelap.
Di ruangan maha gelap itu apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu ada rezeki, beli kitab judulnya Ensiklopedia Hari Akhir. Ensiklopedia Hari Akhir. Kitabnya memang tebal. Atau kalau mau yang murah dan cukup memadai, yaitu Dahsyatnya Padang Mahsyar. Bukunya hanya setipis ini, harganya juga tidak begitu mahal, paling-paling hanya 55 ribuan. Dapatkan kitab itu, baca Pak. Tapi beda ya, kalau Bapak Ibu membaca dengan mendengarkan penjelasan ini, akan beda gregetnya. Wahai hamba-hamba Allah, saat masuk ke gerbang yang maha gelap itu, maka kata Rasulullah, setiap orang akan berjalan ke arah titian sirat. Titian itu adalah ini padang mahsyar. Ini gerbang yang maha besar. Orang masuk dalam kegelapan yang maha sempurna gelapnya. Unik Pak. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi semua orang berjalan. Bisa enggak Bapak Ibu bayangkan? Ini dalam kegelapan yang maha gelap, luasnya entah berapa luas, hanya Allah yang maha tahu. Perjalanan yang maha melelahkan. Ya, sementara ini langsung jurang neraka. Di depannya langsung jurang neraka yang menganga. Dari jurang neraka, awal bibir jurang neraka, sampai kepada bibir yang satu lagi sebelah sana, kata Rasulullah, luasnya seandainya langit dan bumi ini diambil lalu dimasukkan ke dalam lalaan lubang neraka itu, di mana ada titian di atasnya, maka akan masuk langit dan bumi. Terbayang tak jauhnya jarak titian yang akan ditempuh Pak? Terbayang apa tidak? Tidak bisa dibayangkan. Kalau ada yang mengatakan saya bisa membayangkannya, Anda sudah keliru. Tidak kan bisa kita bayangkan, saking mengerikan suasana. Sementara dalamnya Bapak Ibu tahu berapa, kata Rasulullah, dalamnya dari bibir jurang neraka jahanam ini, dalamnya itu berapa? Pernah Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman, boom, merinding bulu roma mereka semua. Lalu Rasulullah bertanya, saudara-saudara, saudara tahu itu suara apa? Apa kata para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tadi itu suara apa? Kami tidak tahu. Kata Rasulullah, itu adalah batu besar yang baru saja sampai di dasar neraka jahannam, dilemparkan 70 ribu tahun yang lalu. 70 ribu tahun yang lalu dilemparkan dari pinggir jurang, baru nyampe sekarang. 70 ribu tahun yang lalu baru nyampe sekarang. Wahai kaum muslimin, betapa dalamnya, betapa dalamnya. Di atas itu dibentangkan tali sirat. Itu yang wajib dititi oleh setiap orang. Ada satu jalan khusus buat dia. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, apa yang terjadi? Wahai Bapak Ibu, dalam keadaan gelap, apa yang kita butuhkan saat itu? Dan kita harus berjalan. Kita tahu arah perjalanan kemana. Cuma masalahnya, dari gerbang sana menuju ke titian, jarak perjalanan yang sekali lagi Allah saja yang maha tahu berapa jauhnya. Wahai Bapak Ibu, bayangkan dalam kegelapan yang maha gelap, kita butuh cahaya. Sebab dari sejak gerbang sampai ke titian, jalannya macam-macam. Ada yang mendaki, ada yang menurun, ada yang berlobang, ada yang jurang, ada yang batu, ada yang tebing, ada macam-macam Pak. Dan itu butuh cahaya tidak? Butuh cahaya tidak? Sangat butuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang melintas gerbang yang maha besar itu, langsung tubuh-tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Tubuh ini langsung mengeluarkan cahaya. Tergantung kepada iman dan amal solehnya di dunia. Yang imannya bagus, akidahnya lurus, tauhidnya benar, amal solehnya banyak, anti dosa maksiat. Rasulullah bersabda, cahaya yang keluar dari tubuhnya seluas sejauh timur dan barat, yubana tarang satarang-tarangnya, karena cahaya dia. Dan dia juga
memiliki kecepatan laju dan melintas dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan waktu yang sangat cepat, dia pun sampai di tepi jurang neraka jahanam untuk mendapatkan titiannya. Sementara ada di antara umatku yang cahayanya hanya sebesar gunung, kata Rasulullah. Kalau lumayan tuh. Masuk dia gerbang itu, langsung tubuhnya mengeluarkan cahaya sebesar gunung. Wah, itu sudah hebat kaum muslimin. Ya, kalau kita dalam perjalanan gelap, cahayanya terang benderang bagaikan siang. Oleh karena cahaya yang keluar dari dirinya, maka dia pun bisa melaju dengan kecepatan yang sangat. Kemudian, ada yang cahayanya hanya sebesar bukit. Ada yang cahayanya hanya sebesar unta. Ada yang cahayanya hanya sebesar tubuhnya saja. Ada yang cahayanya hanya sebesar telunjuk saja. Channel lampu senter. Ada yang cahayanya hanya sebesar ujung kuku gua. Ah, seorang manjo mancis, seorang merokok yang pakai yang itu pak ya. Ah, sekarang itu cuma cahayanya. Tapi lah jadilah tuh, daripada dia tidak punya cahaya. Tapi seluruh orang munafik dari umatku tidak mengeluarkan cahaya apa-apa. Sehingga tiuk sabanta nyota jatuh. Tiuk sabanta nyota tepok. Tiuk sabanta nyota tergelincir masuk terguling-guling. Tiap sebentar dia kepentok batu dan sebagainya. Dia ingin mencoba menumpang di cahaya orang-orang beriman. Sehingga mereka berkata, ini dalam surah Al-Hadid ya. Qalunzuruna. Mereka memohon. Oi kawan, jangan kami ditinggal. Oi kawan, numpang kami dengan cahaya kalian. Naqtabis min nurikum, atau kasih kami sikit cahaya kalian. Kami butuh cahaya. Apa kata orang beriman? Qalu rji'u wara'akum faltamisu nura. Apa kata orang beriman? Silakan kalian kembali ke dunia. Ambil cahaya kalian di dunia. Cahaya kami hari ini kami dapatkan karena kami beriman dulu di dunia, karena kami mengamalkan agama Allah dulu di dunia, karena kami meninggalkan dosa maksiat dulu di dunia, dan karena kami membela agama Allah dulu di dunia, kami dapatkan cahaya begini. Kalian silakan kembali ke dunia. Dulu kalian kan yang mengejek kami. Dulu kalian mengatakan kami dungu. Dulu kalian kan yang mentertawakan kami. Dulu kalian kan yang mencemooh kami. Dulu kalian kan yang menyusahkan kami. Dulu kalian kan yang membazari kami. Dulu kalian kan yang memfitnah kami. Dulu kalian yang mengadu domba kami. Wahai hamba-hamba Allah, jauh tertinggal orang munafik sejauh-jauhnya. Dalam kegelapan yang maha gelap, mereka tertinggal seluruhnya. Wahai bapak, ibu yang kami muliakan, sampailah orang-orang beriman di titian. Sementara Ustaz Fulan bin Fulan melihat titiannya, Bapak Fulan bin Fulan melihat titiannya, ada namanya masing-masing. Dan titian itu berbeda-beda, wahai hamba Allah. Ada yang lebar dan luas, ada yang kecil dan sempit, ada yang tajam dan halus, bahkan ada yang tajamnya sampai seperti sehelai benang dibelah tujuh. Palu tipisnya itu. Dan masing-masing melihat inilah titiannya. Mana dah nampak tu. Ketika dia rasuk-rasuk, layak tu. Buka jalan gua. Bagaimana saya akan meniti perjalanan begitu jauh? Ya Allah, ini betul-betul tergantung kepada amal kita di dunia, Pak. Betul-betul tergantung kepada diri sendiri. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, saat Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di akhirat nanti engkau ingat saya tidak? Ya Rasulullah, di akhirat nanti sebelum masuk surga, engkau mencari saya tidak? Kata Bunda Aisyah pada Rasulullah. Ya Rasulullah, di akhirat nanti engkau akan bela saya tidak? Apa kata Rasulullah? Aisyah minta maaf ya. Walaupun pahit harus saya jawab. Walaupun engkau kekasihku, istriku yang ku sayangi, ku cintai, tapi ketika di padang mahsyar sebelum masuk surga, semua orang siapapun saja akan melupakan orang lain dalam tiga keadaan, termasuk diriku, hai Aisyah. Aku akan lupa siapa saja dalam tiga keadaan. Satu, ketika dia sedang dihisab oleh Allah
seluruh amalannya di dunia diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Saat itu menegangkan, mencekam, menakutkan. Dia lupa dengan siapapun dan dia tidak peduli dengan siapapun. Dan yang kedua, ketika amalannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika dia di atas titian sirat, menyeberang dari satu bibir neraka jahanam menuju tepian bibir neraka jahanam yang lain, di atas itu dia tidak akan ingat dan tidak akan peduli dengan siapapun saja. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekali lagi, orang-orang beriman mulailah bergerak. Maka orang-orang beriman yang tauhidnya di dunia benar, lurus, kuat, sahih, imannya mantap, amal solehnya banyak, maksiatnya minim. Orang macam ini kata Rasulullah berkelebat di atas sirat itu seperti kelebatan sekejap mata, langsung sampai, langsung sampai di sebelah para nabi-nabi, para rasul, dan nomor satu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung sampai di sebelah. Ada yang kecepatannya kata Rasul seperti kilat. Kilat itu kecepatannya 200 ribu kilometer per detik. Ya. Ini kecepatan kilat. Sampai. Ada yang kecepatannya seperti angin. Sampai. Ada yang kecepatannya seperti kuda yang maha cepat melaju. Dan itu lama, Pak. Tapi sampai. Ada yang seperti orang berlari, dia mampu meniti siratnya itu. Seperti orang berlari. Ya. Sampai. Ada yang seperti orang maraton. Kadang-kadang dia berhenti berjalan pendek lalu maraton lagi, lalu teruskan perjalanan. Dan ada yang merangkak, kata Rasulullah. Ada yang merangkak. Tak sanggup, kelelahan, haus, lapar, lelah, perjalanan panjang. Wahai Bapak Ibu, tahu tak Bapak Ibu, ada apa di bawah dalamnya neraka jahanam yang tidak diketahui berapa dalamnya? Nabi hanya mengumpamakan batu jatuh baru nyampe berapa tahun, Pak? 70 ribu tahun baru nyampe ke dasar. Nah, sementara kata Rasulullah, lidah-lidah api neraka jahanam itu menjulang ke atas, menyamba-nyamba dari bawah, Pak. Menyamba, anggaplah ini titian. Orang berjalan, ada lidah api neraka jahanam menyamba untuk dielok ke bawah. Mereka bagaikan lidah-lidah yang kuat sekali menarik mereka ke dalam. Sementara Rasulullah bersabda, dari atas ini berkelebat pula semacam apa, kail-kail. Berkelebat, sementara kita lewat ini. Berkelebat, ada yang kena maka dihantamkannya ke bawah. Begitu berkelebat dan kita terus berjalan. Bayangkan wahai Bapak Ibu, kalau lampu kita, cahaya kita hanya kecil, kita hanya fokus ke jalan, kita tak akan mampu melihat ada yang berkelebat ke arah kita dari kail-kail raksasa kiri dan kanan. Dan kita juga tidak akan bisa mengelak saat ada jilatan ujung lidah api neraka jahanam menyambar kita dan membawa ke bawah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini bukan khayalan. Hadis-hadisnya sahih dan kuat. Jadi dari bawah menarik, ya, dari atas mengail. Faham Bapak Ibu sampai di sini? Nah, orang yang cahayanya besar, dia melihat ada yang akan berkelebat, dia tahan dulu sebentar. Atau dia tambah kecepatannya sehingga kelebatan itu tertinggal. Tapi orang yang fokus karena jalannya kecil, lampunya juga kecil. Maka kata Nabi, dari umatku yang meniti, setiap 100 umatku yang meniti, 99 yang jatuh ke dalam. 100 orang yang meniti titian itu dari umat Nabi Muhammad, 99-nya jatuh ke dalam. Ya Allah, ya Rabb. Ambo selamat pun tidak besok kau. Saya yang berbicara saja, saya tidak berani mengatakan saya akan selamat. Tidak, demi Allah. Tidak ada seorang pun bisa menolong siapapun saat itu. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Bunda Aisyah, minta maaf Aisyah, saya tak bisa menolongmu saat itu. Tidak ada yang akan peduli dengan siapapun saat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapakah kekasih yang paling mencintai kekasihnya? Yang akan peduli dengan kekasihnya saat di titian? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ibarat Allah. Jadi tergantung, ya, jalan kita sebesar mana, cahaya kita seterang apa. Semakin lambat kita berjalan, semakin besar resiko kita kena tarik dari bawah, kena hantam dari
atas. Sementara apakah Bapak Ibu pikir, ah Buya, itu kan di titian neraka jahanam, kalah tarang terus Buya, nak perlu cahaya lagi. Wahai Bapak Ibu, perlu saya luruskan. Di dalam kitab dahsyatnya neraka jahanam oleh Syekh Ibnu Hazm, dijelaskan bahwa neraka jahanam itu maha gelap. Neraka jahanam itu maha gelap. Api yang paling panas adalah api neraka jahanam, dan api yang paling panas hitam pekat gelap segelap-gelapnya. Saking dahsyatnya api panasnya neraka jahanam, sampai-sampai api dunia memohon-mohon kepada Allah, jangan kembalikan aku ke neraka ya Allah, jangan kembalikan aku ke neraka. Api dunia sangat takut dengan api neraka. Padahal api neraka, api dunia ini sumbernya dulu dari api neraka. Rasulullah banyak mengkisahkan api dunia ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar biji jagung dari neraka jahanam, dibawa ke dunia oleh malaikat. Oleh malaikat dibawa ke dunia, lalu Allah rendam di dalam laut dunia, menggelegak laut dunia, lalu kering sekering-keringnya laut dunia. Allah tambahkan lagi laut dunia sebanyak seperti semula. Allah rendam satu kali lagi, menggelegak dan kering lagi. Barulah api itu sah dipakai untuk api dunia. Inilah api yang hari ini kamu pakai di dunia. Itu panasnya, Pak. Maka api yang ada di dunia ketakutan dan tiap hari memohon kepada Allah, jangan kembalikan aku ke neraka ya Allah, karena api dunia takut dimakan oleh api neraka. Dan Rasulullah bersabda, seandainya bumi kalian ini, anggaplah ini bola bumi kita, seandainya bumi kalian ini, ini api neraka jahanam, dibukakan sedikit sebesar hidung lubang sapi, hidung lubang jawi, dibukakan neraka jahanam itu, maka bumi kalian yang sebelah sini, kalian ada di sini, kata Rasulullah. Ketika dibukakan cukup sebesar lubang hidung sapi, kalian yang ada di bagian sebelah bumi yang lain akan menggelegak benak kalian, saking dahsyatnya panasnya neraka jahanam itu. Demi Allah, wahai Bapak Ibu, kita takkan sanggup menjadi ahli neraka satu detik pun, demi Allah. Dan panasnya neraka jahanam itu hitam sehitam-hitamnya. Jadi dalam kegelapan, titian itu hanya bisa dilihat bagi yang punya cahaya. Lah kalau cahayanya redup, cahayanya sedikit, maka dia takkan mampu berjalan dengan cepat. Itu pun dia sempoyongan, kelelahan. Saat itu kita memang butuh kendaraan yang cepat, Pak. Dan kendaraan itu macam-macam. Ada yang dari cahaya, ada yang dari angin, ada yang dari kendaraan kuda dan sebagainya. Allah jadikan melaju, melaju, melaju. Tapi orang yang tidak punya kendaraan apa-apa, dia akan berjalan dengan kakinya berlari. Dan sampai ada ketika merangkak. Ya Allah, wahai Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu nanti dengan apa ya di atas titian itu nanti? Dengan apa persiapan Bapak Ibu? Kendaraan yang kita punya di dunia kalau ada, apakah sering kita pakai untuk ke masjid? Apakah sering kita pakai untuk urusan agama? Kalau kita punya kendaraan, kita inginkah namanya, sepeda motorkah namanya, mobilkah namanya, adakah kita pakai untuk kepentingan agama? Mudah-mudahan ini akan menolong dan mempercepat kita nanti di titian. Tapi kebanyakan manusia di dunia punya kendaraan tidak bisa dipakai untuk urusan agama. Dalam urusan dunia capek keluar kendaraannya, tapi dalam urusan agama, Allah bari tuang mana ada hujan, otonya ada, jauhnya jaraknya, ondanya ada. Padahal kalau untuk mencari rezeki, jangankan kemari, Pak, dari Siko ke Jaminyo kaja aja undanya, jotohnya. Tapi untuk ke masjid yang jaraknya 300 meter, hari hujan awak dingin dan segala macam, banyak mana alasannya. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Nabi Muhammad sudah di ujung, Pak, Ibu. Nabi Muhammad sudah di ujung, di sebelah titian. Nabi Muhammad menghimbau-himbau umatnya yang sudah dekat,
Halumma ya ummati, halumma ya ummati, sikit lagi ya umatku, sikit lagi. Ya Allah selamatkan dia umatku, ya Allah selamatkan. Nabi Muhammad menunggu bapak, ibu. Betapa cintanya Nabi kepada kita. Wallahi demi Allah, seharusnya Nabi Muhammad sudah bersenang-senang di dalam surga Firdaus tertinggi. Tapi bila tak mau masuk, setelah pintu, ibaratnya ya, pita pintu pembuka pintu surga, dia putuskan, dia buka duluan. Dipersilakannya para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali-wali, persilakan masuk duluan. Tapi beliau kembali ke dekat titian untuk menunggu umatnya, untuk mendoakan umatnya. Ya Allah, sayang cinta Nabi Muhammad, padahal dia tak pernah jumpa dengan kita, dia tidak pernah bertemu dengan kita. Kita yang ditunggukannya untuk didoakannya. Lah di ujung itu Bapak Ibu, lah habis coba Nabi Abi Tanago. Lah ada yang merangkak sampai di ujung. Ada yang mengisuh seketik nak taluk lagi. Umatku sedikit lagi, sedikit lagi. Ada yang lah sampai di ujung. Ya Allah umatku selamatkan dia ya Allah. Ada yang tak gelicik jatuh. Padahal sampailah dakik jatuh. Ya Allah ya Rah. Tiba sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatnya yang datang, yang berhasil nyebrang, Nabi Muhammad persilakan, silakan. Ambillah dari air telaga saya, minumlah dan siramkan ke kepalamu. Siapapun yang minum, hilanglah seluruh dahaganya dan baiklah kembali seluruh organ dalam tubuhnya. Siapapun yang menuangkan ke atas kepalanya. Karena apa? Dari api dan asuk neraka jahanam itu, angui-angui kuli orang. Angui-angui, rusak hitam-hitam, buruk bentuk orang sedolahnya. Ketika sampai Nabi suruh siramkan air telaga saya ke kepala saya, kepala kalian. Ketika disiramkan maka utuh kembali dan menjadi rupawan, menjadi harum, menjadi rancak dan indah kembali kulitnya menjadi segar dan muda. Allah, inilah dia keutamaan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wahai kaum muslimin, ada beberapa umat Nabi ketika lah boleh dakeknya, lah lewat, sudah lulus, sudah lewat. Ketika dia mau mendekati telaga Nabi untuk meminum airnya dan menuangkan ke kepalanya, dibanjunkan dek malaikat, diegang karih dia oleh malaikat, ya, ditarik dengan tarikan yang spontan, lalu dicampakkan, terguling-guling dia. Terkejut Nabi, hai malaikat, ini umatmu, ini umatku, kenapa engkau haramkan mereka menikmati air daripada telagaku? Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tak tahu hai Muhammad apa yang mereka buat setelah engkau meninggal. Mereka banyak mengarang-arang ajaran yang tidak engkau ajarkan. Mereka menambah-nambah agama yang tidak engkau ajarkan. Mereka mengurang-urangi agamamu dari yang sudah engkau sampaikan. Engkau tidak tahu perbuatan mereka hai Muhammad. Ini adalah orang yang merusak agamamu. Maka kaum muslimin, ini tipe manusia-manusia yang merugi. Di mana mereka disepak oleh malaikat, dicampakkan ke dalam api neraka. Padahal dia sudah sampai ke sebelah dengan susah payah. Nah, ibarallah yang kami muliakan, bagaimana nasib dengan orang yang masih bergelayutan di tengah? Jauhnya titian Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Oke, sekarang kita bicara lagi tentang orang munafik yang masih jauh tertinggal, belum sempat nyebrang karena mereka enggak punya cahaya. Tapi mereka dah tahu semua nih, Pak. Mereka wajib nyebrang karena mereka enggak punya cahaya. Maka mereka pun tak tahu yang mana jembatan mereka. Tidak ada cahaya, gelap gulita. Merosok-rosok, meresek-resek. Dapat tidak oleh mereka jembatan mereka? Dapat apa tidak? Sementara mereka wajib menyeberang. Karena jembatan mereka tak ada atau tidak nampak oleh mereka. Setiap mereka sampai di bibir tepi jurang neraka jahanam, mereka langsung jatuh ke dalamnya. Jatuh ke dalamnya. Wahai bapak ibu, saya bertanya. Ini luar biasa seru ya. Kita sudah cerita tadi, orang kafir duluan dihalau ke neraka. Betul? Duluan dihalau ke neraka. Saat mereka masuk gerbang neraka jahanam, tahu ketahui oleh bapak ibu, ini gerbang neraka jahanam yang maha besar. Mereka masuk, mereka menggelinding. Dalam menggelinding mereka, tubuh mereka semakin membesar. Sampai-sampai kata Rasulullah, besarnya penduduk neraka jahanam itu gigi gerahamnya saja, satu gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Satu gigi gerahamnya. Ketahuilah oleh kalian, penduduk neraka itu ketika mereka masuk neraka, tempat duduk mereka saja nanti
dari pinggul ke pinggul sejauh Mekah dan Madinah. Cie urang ahli narako pinggulnya dibuat gadang di Allah sejauh Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah tu lebih dari 460 kilo. Tak bayang nak ada apa ibu bara gadang penduduk narako tu nanti. Dan mereka menggelinding menuju ke dasar neraka jahanam. Sementara mereka lebih duluan dimasukkan ke neraka tadi ya. Dan orang munafik tadi, orang munafik jatuh. Menurut bapak ibu yang menggelinding, sementara orang munafik jatuh, mana yang lebih dulu sampai ke dasar neraka jahanam? Mana yang lebih dulu sampai ke dasar neraka jahanam? Orang kafir yang menggelinding atau orang munafik yang langsung terjun bebas? Orang munafik duluan sampai ke dasar neraka jahanam. Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak-kerak neraka yang paling dalam dari neraka jahanam. Baru setelah itu orang kafir nyusul. Padahal duluan orang kafir yang masuk, Pak. Tapi duluan nyampe orang munafik. Maka ibarat galeh nang kosong gua diisi kasiak. Kasiak yang masuk tadi, nah pertama masuk, tentulah mereka duluan yang sampai di bawah. Sementara yang datang nyusul kemudian di bagian atas, ya kan? Nah orang munafik karena dia duluan, dialah yang mengisi dasar neraka jahanam. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah kumpulkan orang munafik dan orang kafir di dalam neraka seluruhnya, kata Allah. Jadi Allah katakan orang munafik duluan yang masuk neraka, yang sampai di dasar neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Bashiril musya'ina fil zulmi bin nurit tami yawmal qiyamah. Bashir, berilah kabar gembira al-musya'ina, para pejalan-pejalan kaki, fi zulmi, di waktu gelap hari, ilal masajid, mereka pergi ke masjid, bin nurit tam yaumal qiyamah, mereka akan diberi cahaya yang maha sempurna pada hari kiamat. Siapapun muslim yang rajin melangkahkan kakinya dari rumahnya ke masjid di waktu sholat isya dan subuh, karena inilah waktu gelap itu ya, dia berjalan dari rumahnya menuju ke masjid, terserah mau pakai senter, mau pakai suluh, mau pakai sepeda, motor, mobil, pokoknya basyirul musya'in. Tapi kalau dalam hadis, Rasul lebih mengutamakan orang yang berjalan kaki dari rumahnya ke masjid. Basyir, beri kabar gembira kepada mereka-mereka ini, orang-orang yang mengejar sholat isya dan berjamaah ke masjid dalam kegelapan hari, bin nuritam yaumal qiyamah, mereka diberikan cahaya yang maha sempurna nanti pada hari kiamat. Maksudnya cahaya ini nanti adalah ketika mereka meninggalkan padang mahsyar, melewati gerbang, dari hamparan gerbang tersebut menuju titian, Allah berikan cahaya yang maha sempurna. Para pegiat sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, mereka lah diberi cahaya yang sempurna itu. Dan ingat, orang munafik, afqalu sholatin alal munafiqina al-isya wal-fajr. Dua sholat yang paling berat orang munafik mengerjakannya berjamaah di masjid, yaitu hanya sholat isya dan sholat subuh. Ini orang munafik paling berat mengerjakannya di masjid. Kalau kita tidak mau dikatakan munafik oleh Allah dan Rasulullah, maka pasang tekad yang kuat, saya wajib ke masjid. Khususnya laki-laki ya. Kalau wanita silahkan, mau bagus, tidak mau di rumah asal tepat waktu. Tapi kalau laki-laki wajib ke masjid. Buya, kalau zuhur, asar, maghrib gimana? Ya tetaplah kalau orang beriman, hafizu ala salawat, seluruh solat lima waktu jaga berjamaah di masjid. Wassalatil wusta. Ya, tapi kaum muslimin, khusus maghrib, khusus isya dengan subuh, utamakan ini. Itu satu. Kemudian kata Rasulullah lagi, idza ra'aita rajulan akthara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman. Bila engkau melihat ada orang-orang yang banyak langkah kakinya menuju ke masjid,
buat melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mendengarkan pengajian berjamaah pengajian di masjid. Fasyhadu lahu bil iman. Kalian bersaksilah, orang yang langkah kakinya banyak ke masjid, dia adalah orang yang beriman. Hanya orang-orang berimanlah yang rajin ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumal akhir. Orang-orang yang rajin meramikan solat berjamaahnya di masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Jadi yang rajin ke masjid, inilah orang beriman. Yang malas ke masjid, hanya orang Islam belum beriman. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, nanti orang yang punya cahaya lepas lewat gerbang itu gelap, dia bercahaya. Apakah ada orang yang cahayanya kadang bercahaya, kadang mati cahayanya? Ibarat senter Pak macet. Ya. Kadang cahayanya hidup, kadang mati. Kadang hidup, kadang mati. Ada yang matinya lebih lama daripada hidupnya. Ada yang hidupnya lebih lama daripada matinya. Siapa mereka? Orang yang di dunia beriman, beramal soleh, tapi buat juga dosa. Beriman, beramal soleh, tapi amal soleh, amal salahnya lancar juga. Nah ini orang ini, khalatu a'malahum salihah bisu. Dia beramal soleh, tapi juga beramal salah. Pergi haji, iya. Tetapi makan riba, iya. Pergi haji, iya. Mantar anakkan pitih, iyo pulo. Pergi haji, iya. Sholat berjamaah, iya. Tapi mampu lancar. Berjudi lancar. Berzina ada. Orang macam ini bercampur amal soleh mereka dengan dosa, maka mereka ini akan mendapatkan kesulitan. Kadang hidup lampunya, kadang mati. Iko yo bahayo pak. Pas dititian beko, ketika mati lampunya menyembah, menyambarlah kail-kail ya dititian itu yang akan mengangkatnya atau menghantamnya jatuh ketika lampunya mati, ketika cahayanya padam. Bagaimana bapak? Tidakkah kita mengkhawatirkan keadaan ini mengenai kita? Padahal kata Nabi, dalam setiap 100 umatku yang meniti titian, 99-nya jatuh ke dalam neraka jahanam. Satu yang sampai ke seberang. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, menegangkan. Sekali lagi saya katakan, perjalanan titian itu jauhnya Allah. Lebih jauh dari ufuk timur dan ufuk barat. Sekali lagi, seandainya dunia dengan seluruh langit dimasukkan di ngangaan neraka jahanam itu, masuk semuanya, bayangkan perjalanan titian yang harus kita tempuh, wahai Bapak Ibu. Dan bayangkan orang-orang yang zakatnya di dunia tidak mau dia bayar. Maka orang yang zakatnya di dunia tidak mau dia bayar, nanti Allah akan jadikan beban di pundaknya. Dia harus bawa itu, dan beban itu akan lebih berat daripada badannya. Ada yang menternak ayam, sekian puluh ribu ayamnya, dia tidak mau keluarkan zakatnya. Ayam itu Allah akan jadikan lebih besar daripada tubuhnya, dan ayam itu dipikulnya, dan ayam ini nakal, ayam ini jahat, dipatuk-patuknya, mukanya, matanya, segala macamnya. Sudahlah kita dibebani, dia pun mengganggu kita. Ada yang menternak kambing, kambingnya sampai sekian puluh, bahkan sekian ratus ekor, sekian ribu ekor, tidak mau dia keluarkan zakatnya. Kambing akan dipikulkan di atas pundaknya lebih besar daripada dirinya. Dan kambing ini menanduk-nanduk dan mengganggunya. Sementara dia pikul terus dalam perjalanan sampai ke titian. Ya Allah. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Zakatnya ini akan. Atau dia keluarkan zakat. Tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Tak sesuai dengan caranya. Dianggap zakatnya tidak sah. Ada juga orang yang ketika di dunia asik ngambil tanah orang. Sejengkal demi sejengkal tanah orang diambilnya. Tambah lebar pematang sawahnya. Pematang sawah orang semakin banyak sikit kebanyakannya. Kebun orang semeter demi semeter. Semakin lama semakin sempit kebun orang. Dia ambil, maka akan diikatkan dan ditakaitkan ke lehernya. Dia harus seret tanah itu dalam jumlah yang banyak dan berat. Dan dia harus bawa itu ke titian. Jangan salah-salah pak. Siapa yang hari ini melakukan kecurangan, kezaliman, kejahatan, mencuri, maka curiannya akan menjadi beban baginya untuk dia bawa menuju ke titian. Maaf ya Pak ya.
bagi para penambang emas yang masuk jalan sekian jam menuju ke sana, tanyakan sama yang bawa solar, berapa berat solar harus mereka bawa, berapa lelahnya mereka. Katanya ada yang sampai 10 jam, mungkin ada yang lebih. Cuma 10 jam. Dan itu luar biasa, masih ada air minum yang akan mereka minum. Masih bisa mereka duduk dan istirahat. Ya, masih bisa mereka sampai di sana istirahat duduk. Dan bawaan mereka cuma segitu. Sementara nanti yang dibawa adalah semua kezaliman di dunia ini. Semua kecurangan di dunia ini. Semua yang dia rampok, dia rampas, dia ini akan dibawanya. Bagaimana dia harus bawa? Hati-hati Pak, hidup tidak ada risiko loh. Hidup itu tidak ada sekali. Hidup akan terus berlanjut. Dan hidup di akhirat kelak tidak main-main. Kalau hidup di dunia akan berakhir dengan kematian. Hidup di akhirat tidak ada lagi mati-matinya. Wa innal akhirata lahayal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan yang tidak ada kematian. Tapi di dunia akan berujung dengan kematian. Ibarat Allah, ini perjalanan masa depan. Allah ceritakan kepada kita bagaimana, wahai calon-calon mayat, wahai calon-calon mayat, harta yang kita cari, umur yang kita habiskan, semuanya adalah amanah sementara waktu. Lalu Allah akan akhiri seluruhnya dan kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Kata Nabi, ada umatku nanti bangkrut pada hari kiamat. Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Hadis Sahih Muslim ya. Atadruna manil muflis? Kalian tahu tidak siapa yang bangkrut dari umatku? Qalu, mereka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, modal usahanya habis semua. Jangankan kabala boba untung lain, jo modal-modalnya tandih, tau utang-utangi kian kemari. Ndak ada wapitinya setelah jo lain. Itu yang bangkrut. Bukan, kata Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut itu adalah man ata yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin. Nanti dia datang kepada, nanti dia datang di hari kiamat, dia punya amal soleh di dunia dulu, solatnya, puasanya, amalan sedekahnya, amalan-amalan dia punya, tapi seluruhnya tak bisa memasukkannya ke surga. Kenapa? Karena dia tertahan. Ada dulu urusan di dunia yang tidak dia selesaikan di dunia. Falakad syatamahana wa akala malahada wa safakada mahada wa kadafahada. Ternyata di akhirat dia didatangi oleh orang. Ini setelah dia lewat ya dari titian, dia didatangi oleh orang. Ya Allah, saya dulu si fulan berhutang pada saya, dia tidak pernah mau bayar hutangnya. Yang lain datang, ya Allah, saya dulu pernah dizaliminya, saya pegawainya tapi tidak mau dia gaji. Yang lain datang, ya Allah, dia dulu pinjam barang saya tapi dia tidak kembalikan dan diakui itu sebagai barangnya. Yang lain datang, ya Allah, tanah saya dirampoknya. Yang lain datang, ya Allah, saya dulu dipukulnya, saya dulu disakitinya, dan saya dulu dibuatnya sampai lumpuh, ya Allah. Yang lain datang, yang lain datang. Apa kata Rasulullah? Setiap yang datang ditimbang seberapa kezolimannya pada orang itu, diambillah amal soleh orang ini, diberikan pada orang yang dia zalimi. Semakin banyak orang datang, diambil sampai habis amal solehnya. Yang datang masih saja ada, maka dosa orang ini ditimbang, diambil, dipindahkan ke dia. Jadi amal solehnya habis, tandek, dosa orang dipindahkan ke dia. Itulah umatku yang bangkrut. Fa'utrihu finnar. Orang ini akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka jahannam. Padahal sampai di Subarang, Pak. Jadi belum tentu yang sampai di seberang itu dah aman. Belum tentu. Ingat, di dunia ada enggak urusan yang belum selesai? Awas, ini ingat-ingat. Ada enggak di dunia urusan belum selesai? Mulut kita yang fitnah siapa? Gara-gara mulut kita orang di penjara. Gara-gara mulut kita suami istri jadi bercerai. Gara-gara mulut kita dua kampung jadi perang. Gara-gara mulut kita orang akhirnya terusir. Ini akan menuntut orang-orang itu di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Pada hari ini orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim.
akan ditertawakan dan diejek oleh orang-orang beriman yang masuk surga. Rasailah kalian. Dulu kalian sok kepada kami di dunia. Dulu kalian mentang-mentang punya jabatan, punya mentang-mentang punya kekuasaan, kalian suka hati semena-mena kepada kami. Hari ini rasakan oleh kalian. Na'udzubika ya Allah. Ya Rabbana. Jadi ibadallah yang kami muliakan, saya rasa ini cukup menjadi renungan yang dalam bagi kita, karena semua kita pasti akan sampai kepada apa yang kita kisahkan ini. Ini bukan dongeng, ini adalah cerita yang akan dialami oleh seluruh jin dan manusia yang Allah sampaikan kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menceritakan kepada kita. Kemudian sebahagian ini ada dalam Al-Quran, sebahagian ini ada dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan banyak yang tersentak hendaknya dan tersadar. Kalau mau mengambil pelajaran, cepat ambil manfaat dan pelajaran dari apa yang kami sampaikan ini. Jika tidak mau, tugas kami hanya sekedar menyampaikan. Wa ma'ala rasulina illal balagh. Kewajiban utusan-utusan kami hanya sekedar menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau hanya bertugas menyampaikan dan engkau tidak bertugas memberi hidayah. Yang bisa memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan malam hari ini, insyaallah ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Demikian saja, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini sebelum dia berdiri tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita baca doa ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.